kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Pandangan kami dan itu pun berdasarkan penelusuran di lapangan, dan kami berpendapat bahwa teman-teman Satgas Covid di Kabupaten Ciamis masih belum banyak yang mengerti akan tugasnya atau mungkin tupoksinya, karena selama ini yang kami lihat cuma ada segelintir SKPD yang melakukan pekerjaan mereka yang terangkum di Satgas COVID-19 di Kabupaten Ciamis. Sebagai contoh, masih banyak kewajiban-kewajiban dari teman-teman Satgas COVID yang belum dilaksanakan. Misalkan ada di ranah RSUD, ada ranah Dinsos, ada ranah-ranah yang lain yang memang belum BPBD yang memang belum dilakukan. Miris memang, setelah hampir 11 bulan ada pandemi COVID-19 Kabupaten Ciamis, 2 minggu kebelakang ada sidak dari Pak Bupati, baru ketahuan bahwa BPBD sebagai leading sektor untuk penanganan COVID-19 Kabupaten Ciamis tidak pernah menyediakan sekretariat Satgas Gugus Tugas COVID, dan baru ada sekarang sekretariat Satuan Tugas COVID-19. Nah, gimana nih? Waktu kemarin running ini Jabarkom menindaklanjuti adanya wakil rakyat khususnya Komisi D ke tempat isolasi sidak kurang lebih jam 23 lebih jam 11 WIB malam itu. Itu pendapat Ketua LMP Ciamis terkait sidaknya keterwakilan Komisi D itu gimana? Terus terang saya menyambut baik dengan adanya sidak dari salah satu anggota Komisi D di Kabupaten Ciamis. Meskipun bagi saya itu sudah agak terlambat, tapi tetap saya mengapresiasi karena memang selama ini legislatif kalau kita lihat secara keseluruhan mulai adanya pandemi sampai hari ini teman-teman legislatif kebanyakannya mereka banyak diam gitu. Dan ini pas, momennya sangat pas, apalagi yang turun itu salah satu anggota Komisi D. Meskipun terkait penanganan COVID di Kabupaten Ciamis tidak melulu Komisi D, ada juga komisi yang menangani masalah. Mungkin seperti itu tanggapan kami terkait sidaknya anggota Dewan ke pusat isolasi. Nah, untuk kedepannya langkah sebagai LSM, LMP khususnya Laskar Merah Putih Ciamis, akan adakah dipergunakannya sosial kontrol monitoringnya terkait COVID ini? Terus terang, sampai hari ini khususnya kami Ormas Laskar Merah Putih Kabupaten Ciamis, kami tetap bergerak untuk memberikan masukan dan mendorong ke teman-teman Satgas COVID untuk terus bergerak secara masif dan sistematis agar pandemi di Kabupaten Ciamis ini bisa termanage dengan baik, mulai dari pencegahan sampai penanganan. Dan hal itu memang masih banyak PR-PR yang harus dilakukan sama teman-teman Satgas COVID. Kami mengambil kesimpulan, selama ini Pak Bupati tidak pernah dikasih informasi atau disodorkan informasi berikut konsep dari berbagai SKPD yang terangkum sebagai Satgas COVID-19 di Kabupaten Ciamis. Untuk itu mungkin kami akan tetap berupaya memberikan masukan dan dorongan ke teman-teman Satgas COVID untuk terus bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing.